Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Proyek. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara perhitungan volume pada pekerjaan kolom. Jadi di sini saya sudah mempunyai dana kolom dan detail kolom. Yang pertama, untuk pekerjaan bookkeeping, cara menghitung volumenya yaitu kita menghitung jumlah kolom, tinggi kolom ini diukur dari atas permukaan slope ke bawah rimbal. Jadi misalkan tinggi lantai 4 meter, kita ukur dari slope itu 380, karena misalkan rimbalnya nanti 20 cm. Jadi tinggi kolom untuk backstingnya itu 3 meter 3,8 meter. Sedangkan untuk backstick luasan permukaan backstick, maksudnya luas permukaan backstick itu ini yang posisinya yang ini 4 sisi 1 2, 3, 4, itulah permukaan backstick itu sama dengan 0,2 dikali 4 sisi. Jumlah kolom ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah kolom itu adalah 10. Jadi, volume backstick. Backstick yaitu jumlah kolom dikali dengan tinggi kolom dikali dengan luas permukaan yang ditutupi oleh backstick. Jadi 4 sisi ini kita kali 8, ini satuannya meter persegi. Itu tadi untuk pekerjaan backstick. Terus untuk pekerjaan beton yaitu hampir sama dengan pekerjaan backstick. Kita tinggal copy jumlah kolom dan tinggi kolom, terus luas penampang. Kalau di sini dia luas penampang kolom, luas penampang kolom itu 0,2 dikali 0,2. Jadi volume betonnya sama dengan jumlah kolom dikali dengan tinggi kolom dikali dengan luas penampang kolom, satuannya meter kubik. Terus untuk pekerjaan besi, pekerjaan besi ini agak panjang. Pertama kita harus ukur jumlah kolom itu 10, terus tinggi besi kolom
tinggi besi kolom. Ini untuk tulang utama. Tinggi besi kolom. Tinggi besi kolom ini diukur dari top rimbal ke bawah slope. Jadi sama dengan kalau misalkan kita sejarkan nol-nolnya itu sama dengan atas slope, permukaan atas slope. Jadi kita sama dengan 4 meter ditambah dengan 0,2 itu tebal slope ditambah dengan 0,25 itu bengkokan besi bagian bawah. Saya ulangi, 4 itu tinggi lantai ditambah dengan tebal slope, tebalan slope ditambah dengan bengkokan besi itu, besi kolom. Hasilnya 4,45. Selanjutnya, di sini berat jenis besi. Kalau di sini kita pakai diameter 10, dan diameter 12, itu berat jenisnya delapan 0,89 per meter. Jadi tulangan utama per satu kolom itu, ini tulangan utama. Jadi per satu kolom itu ada empat buah satu kolom, jumlah kolom 10 kolom. Tinggi besinya itu 4,45, mulai dari tinggi bengkokan besi, tebal slope, dan sampai ke top rimbal. Terus berat jenis besi 12 itu sama dengan 0,89. Jadi volume tulangan, volume besi tulangan utama itu sama dengan jumlah besi per satu kolom dikali jumlah kolom dikali tinggi besi kolom dikali berat jenis besi. Ini satuannya kilogram, itu untuk tulangan utama. Terus untuk bagel, untuk jumlah bagel, jadi kita terus sini jumlah bagel jumlah kolom itu 10. Jumlah bagel itu sama dengan ini tadi, tinggi besi kolom dibagi 0,15, yaitu 29. Jadi kita bulatkan saja 30 biji. Terus panjang besi bagel per satu bijinya itu sama dengan, kita menggunakan selimut beton 2,5 cm, artinya ini sisa 0,15 tambah 0,15 tambah 0,15 tambah 0,15 ditambah bengkokan ini 55, artinya 0,1. Panjang satu bekel itu 0,7 meter. Kita kalikan dengan berat besi 8. Berat jenis diameter 8 itu
cómo borraba para allá. Ahora como dar la misal con el comando, en misal de misal misal el comando luego misal con total volumennya yaitu 30 dikali 10 jumlah kolom dikali 0,7 panjang begel per satu begelnya dikali berat jenis besi. Oh, sorry. Kalau kalau besi 8 itu 0,39. Dan jadi total volume pekerjaan besi tinggal kita tambahkan tulang utama ditambahkan dengan tulang begel. Jadi inilah total kilogramnya. Untuk 10 kolom. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.